pelan dong, Cong, makannya. Nanti keselak lagi. Iya, Om, habis makanan di sini enak banget. Terserah kamu aja deh, Cong. Eh, Om Tamen, ini bayarin dulu ya. Soalnya saya nggak bawa uang nih. Hah? Ya udah deh, Cong. Tapi kali ini aja ya. Besok-besok kamu bayar sendiri makanannya. Iya, Om Tamen. Om Tamen, bayarin dulu ya. Saya lupa bawa uang lagi nih. Ya udah, kali ini aja ya, Cong. Om Tamen, bayarin dulu ya. Saya lupa bawa uang lagi nih. Kenapa bisa lupa terus sih, Cong? Ayolah, Om, kali ini aja. Ya udah deh. Dasar pocong kurang ajar. Lain kali saya kerjain kamu biar kapok. Om Tamen, kita makan di sini aja deh. Kayaknya makanan di sini enak. Ya udah boleh deh, Cong. Cong, saya mau ke toilet dulu nih. Kamu makan aja duluan ya. Oke, Om. Jangan lama-lama ya. Nanti ini siapa yang bayar kalau Om Tamen gak ada? Iya, saya cuma bentar kok. Enak aja minta bayarin terus. Kalau gini saya bisa bangkrut lama-lama. Awas aja kamu, Cong. Saya kerjain. Aduh, Om Tamen kemana sih? Kok gak balik-balik ya? Lama banget ke toiletnya. Hei, saya sudah mau tutup. Sampean bayar dulu makanannya, tak yuk? Saya nunggu Om Tamen ke toilet nih, Mas. Oh ya, terserah sampean. Tapi saya sudah capek, tak yuk? Sampean bayar saja makanannya. Saya mau pulang. Gimana kalau Masnya pulang duluan aja? Biar saya aja yang tutup warungnya nanti. Sampean ini bagaimana? Yang jualan kan saya. Kenapa malah sampean yang mau nutup warung ini, Taya? Habis saya nggak punya uang buat bayar nih, Mas. Saya titip KTP dulu boleh nggak? Loh. Saya ini pedagang, Taya. Bukan pegawai sensus penduduk. Saya nggak butuh KTP sampean. Ya, terus gimana dong, Mas? Saya nggak punya uang. Ya sudah kalau gitu. Saya panggil polisi saja biar sampean ditahan terus masuk penjara, Taya. Halo Pak Polisi, di sini ada yang tidak mau bayar makan. Tolong datang ke sini ya Pak, biar dimasukin penjara orang ini. Hah?